What's up, the school fans? Welcome back to Timeout out Rock. Talk about the win, man. What's going on? Big win, and how big of a win is this? It was huge, man. I feel like uh, I feel like we just came together, mm -hmm. especially when uh, Brandon went down. Our defense stepped up, and uh, we found a way to win. Sometimes it's ugly, but we found a way to win, man. day. Fearedown was amazing, man. What a player, what a shutdown. An import player like Gilbert, such a very good player, star player of their team, forcing him to eight turnovers. Fearedown was the key tonight, and uh, if he can continue that, I, I think he's defensive player of the year in the IBL, man. I really do. Yes, I do defensively. Man, oh my God, bro. That's my boy right there. That what he did tonight. <laughs> <laughs> Tell me, he put the league on notice with that one, man. Tell me, put the league on notice. That was crazy. But yeah, bro. Definitely a great win, man. We thankful. Now we're gonna get to this hotel, get some dinner, get some recovery. I got it tomorrow night, baby. Get some rest, yes, my boy. Already, yes sir. See you. Alright, bro. See you, man. Yo, what up time mode And big shout out kepada Firdan Guntara Gila man, he was playing elite defense kemarin ini Melawan Hong Kong Eastern Bener-bener loh, dikantongin itu si Dominic Gilbert sama dia Ini berapa kali dia dapat steal Itu gokil sih menurut gue sih Tapi kemarin Dominic Gilbert bener struggling banget Frustasi banget the whole game Dia marah-marah doang bro kemarin Dia mau salah 3 dari 11 dan hanya uh, mencetak 9 poin Itu semua berkat defense dari Firdan Guntara Utara, semoga timnas sebentar lagi melihatlah itu gila impactnya, uh, impact defensive Ferdinand menurut gue main luar biasa banget dan itu melawan pemain import yang menurut gue mungkin adalah the best importnya di tim lawan loh. Jadi uh, Pramana Harmanud main menang 53-50 nih low scoring banget, mereka mengalahkan Hong Kong Eastern dan mereka in good position untuk bisa lolos ke babak berikutnya tapi memang hari ini sebentar lagi nih akan mulai nih game seru nih derby antara tim Indonesia ya antara Pita Jaya Bakri melawan Prawira Harum Bandung dan yang menang itu akan lolos secara otomatis ke BCL Asia dan ya gue sebentar lagi akan mulai live chat gue juga jadi kok kalian nonton nih gue pengen ikutan live chat gue abis ini please 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 join langsung ya guys dan gue seneng banget nih kalau udah masih ke babak NBA playoff gini ini Dallas Mavericks baru menang satu game baru baru satu game baru bisa bikin seri satu-satu. Tapi fans beberapa sudah ada yang masuk ke DM saya dan sudah ada yang silaturahmi. waduh, that was so much fun. Nanti gue akan share DM mereka. Seru sih kok di trash talk gini. Gue makin hype aja tentang seriesnya Clippers dan juga Dallas. Walaupun memang Clippers gue hari ini apes lah. Ada ke White comeback tapi malah kalah, malah dibantai, malah luka Magic. Uh, terakhir pun juga luka dan ditembak di depannya mukanya James Harden. Um, Phoenix Suns, man. What's up with y'all, bro? Ini offense-nya kenapa, Phoenix Suns? Ada KD, ada Bradley Beal, ada D-Book, tapi bapuk semua offense-nya. And so, the Timberwolves, man. Gila, defense-nya mereka sih emang luar biasa juga. Uh, mereka up 2-0 right now over the Phoenix Suns. And Jerry McDaniels hari ini pasti topik pembahasannya, ya. Eh? Nggak mungkin enggak. Jadi... Itu adalah topik kelas untuk timeout hari ini uh, Gua Gue hari ini mungkin timeoutnya nggak selama seperti biasanya Karena gue harus siap-siap untuk live chat juga But it's gonna be fun though It's gonna be fun Gue tunggu juga komentar kalian semua Really appreciate everybody yang sudah meluangkan waktunya Untuk nonton timeout setiap episodenya huh, Playoff time is just different ya yeah. Just different So please guys nonton video ini sampai habis Dan ditunggu untuk komennya kok gitu Let's have some fun and let's start our class guys sesuai prediksi di kelas timeout kemarin ini kalau Tyrese Maxi akan terpilih sebagai Most Improved Player di season di NBA uh, TPC tapi hasil akhirnya dengan Kobe White uh, Tyrese, Tyrese memang bintang lah di NBA sekarang ini dia pun juga terpilih menjadi All Star untuk pertama kalinya di season ini uh, dengan absennya Joel Embiid di banyak pertandingannya uh, Sixers dia memang diharapkan untuk mencetak poin banyak untuk Sixers uh, Tyrese tahun ini average poinnya lompat dari 20,3 poin per game ke 20 35,9 per game asisnya pun juga hampir double ya jumpnya dari 3,5 asis per game ke 6,2 asis per game dia pun juga mencetak 30 plus points dalam 22 pertandingan season ini jadi Tajus menurut gue deserve it uh, walaupun gue pengen Kobe White yang menang tapi harus dikasih ke dia sih karena tahun lalu menurut gue harusnya bukan punya Jamoran sih tahun lalu tuh harusnya udah miliknya si Tajus Maxi sih untuk Most Improved uh, Awards ini dan pertama double uh, double Sabar, salah bacanya, dan tim pertama yang kalah at home in the NBA playoff adalah. Timnya Doc Rivers, <laughs> gue kayak terlalu semangat tuh ngomong itu tuh makanya salah tadi bacanya. Tapi ini uh, Indiana Pacers tie the series 1-1 setelah mengalahkan Milwaukee Bucks 125-108 di game kedua. Uh, bro, Pascal Siakam man, he is busting that Bucks ass right now. Gila, another big performance dari Siakam, 37 poin, 11 rebound dan juga 6 assist back to back career high performance untuk Pascal Siakam nggak ada yang bisa stop nggak ada yang bisa stop main ini mungkin sekarang Milwaukee Bucks udah nanya Yanis nih Yanis bisa main nggak game ketiga nih kita butuh lu nih untuk jagain Pascal Siakam karena Right now nobody can guard him, man, for real. Dan di franchise in Pacers ini baru Reggie Miller dan juga Pascal Siakam yang pernah back to back 35 plus points in the NBA playoff dan playoff experiences Siakam ini terasa banget sih menurut gue. He did everything, man. He did everything dari posting up, uh, lalu juga spot up 3 point shot, turnaround jumper inside the paint area, lalu juga sprint buat transisi. So so far menurut gue dia adalah the best player sih in the series. Um, uh, yeah man, like I said, better hope that Giannis could play in game 3. Um, Miles Turner juga had a big game tadi di kuarter 4 sempat on fire. Po 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 3 point tadi dia beberapa kali dan dia selesai dengan 22 poin, 7 rebound, 6 assist dan juga 3 block shots. Uh, Bucks ini kayaknya kalau si Bucks gue lihat ya mereka kayak terlalu fokus untuk nge-stop si Tadis Halliburton tapi mereka lupa kalau hal ini juga jago assist Halli hari ini rack up 12 assist man for the Indiana Pacers tapi gue jujur seneng banget nonton gamenya Andrew Namehart dan juga TJ McConnell man ini orang Dua ini sih hustle banget, main lari terus non-stop dan just hounding the ball, bro. Uh, Neymar juga meledak hari ini dengan 20 poin, 8 dari 11 nembaknya. And Pacers should keep it And I should keep it to eight-man rotations. You just eight man rotation would go at any solid bouncy. and I think they will be good. Um Damian ini hari ini nyetak poin banyak lagi di babak pertama tapi di babak kedua langsung di slow down lagi uh, Dame hari mencetak 26 dari 34 poinnya di babak pertama tapi gue nggak tahu gue merasa ya, Dame di babak kedua itu sering nggak megang bola sih gue nggak tahu kalian sama atau nggak melihat game tapi gue melihat sih Dame tuh beberapa kali kayak dua menit 3 menit tuh nggak megang bola sama sekali, men. padahal Dame ini adalah number one scorer-nya untuk Milwaukee Bucks ya tim they have to get him going sih karena udah dua babak udah Udah dua kali nih babak kedua main scoreless hari ini cuma 8 poin sih. Jadi lu harus let, damn, bring you guys home sih. Menurut gue sih seperti itu. Tapi Doc juga harus figure out bagaimana uh, memperbaiki untuk transisi defense-nya si Milwaukee Bucks. Karena... Kalau mereka ada Brook Lopez dan juga Bobby Portis di lapangan berdua, kelar itu si Milwaukee Bucks karena Pacers tahu Brook Lopez sama Bobby Portis ini nggak mungkin lari sprint sih. At least Brook Lopez lah. Brook Lopez itu dari larinya jogging lah baliknya. Jadi mereka selalu nge-push the tempo kalau pas ada salah satu pemain itu di lapangan. Jadi mereka have to figure out karena tadi transisinya si uh, Pacers sebenarnya ngacak-ngacak si Milwaukee Bucks banget sih um, ya yeah, fans fansnya Bucks juga agak panas nih gara-gara Tyrese abis game bilang bahwa regular season crowdnya Pacers lebih bagus lebih seru lebih rame daripada playoff crowdnya Milwaukee Bucks uh, spicy biar ada storyline-nya dikit lah ya tapi I think game 3 is gonna be very interesting and that's gonna be fun sih menurut gue I think uh, Bucks lawan Pacers ini Seharusnya lumayan asik juga sih untuk diikutin. And they got KD, but we got Jaden McDaniels. Hey, legendary quote dari Ant Man yang sempat kita sama banyak orang. Tapi eh, hey, it aged really well today menurut gue. Uh, Minnesota Timberwolves go up 2-0 over Phoenix Suns setelah menang 105-93 at home. Jaden McDaniels, man, he has Ant Man back dalam hari ini. Completely shut down the Phoenix Suns menurut gue. And He got his offense going juga di mana dia mencetak 25 poin dan juga 8 rebound. Kalau menurut stat mamba uh, pemain Suns nembaknya hanya 28,6 persen saja saat dijaga oleh Jaden McDaniel. Um, menurut gue dia juga outplayed. Kevin Durant hari ini KD 18 poin 6 dari 15 nembaknya KD kayaknya udah mulai gak relevan nih kayaknya nih KD kayaknya udah mulai tuwir nih kayak menurut gue sih um, Udah gak seagresif dulu ya Minta bolanya juga menurut gue Udah gak kayak bisa take over the game juga old um, <laughs> ass katanya Anthony Edwards in the game one you know lah gue gak perlu selesaikan lah quote-nya dari Anthony Edwards tapi Um, Gue kira kemarin itu Abis dikatain sama Anthony Edwards Gue kira dia akan bounce back Dan akan take over the game di, uh, Game tadi ini sih Tapi ternyata tidak uh, Ya yeah, tapi KD kok udah kayak gini nih KD kok udah kayak gini Game 3 dia harus have a big game sih Wajib Karena kalau dia gak punya if, if he cannot have a big game in game 3 Dan juga Phoenix Suns kalah Dia pasti akan dirujak sih Akan dirujak abis-abisan sih Sama netizen sih um, Ya yeah, siapa juga yang nyangka Sans bisa kalah hari ini dengan Edman hanya 15 poin, 3 dari 12 nembaknya But Antman walaupun cuma 15 poin Man, dia ada dua momen yang viral <laughs> Tetap ada viral ya hari ini Yang pertama, he was just having so much fun on the court Dia mau ngetosin wasit tadi itu <laughs> Ngakak banget sih Sampai dia juga ketawa-tawa And terus yang kedua, momennya saat ya Mereka ada momen iso antara KD dan juga Antman That was pretty cool to see though And Antman ha had KD on that one Dia berhasil nyetak poin uh, over the stretch of KD um, but But, kita ini kayak pelan-pelan lagi mau masuk ke eranya Anthony Edwards, sih, kayaknya di NBA karena "he is, he is just that good". Anaknya like Michael Jordan <laughs> kelihatannya segitu ya, tapi uh, kru Anthony Taft juga not having a good game. Udah hari ini gue cuma 12 poin dan juga 4 turnovers. Uh, Rudy Gobert cuma satu blok, hanya satu blok. Di game ini, tapi Suns tetap gagal untuk mencetak 100 poin. Jadi ini red flag banget untuk uh, Phoenix Suns. Tapi kita juga harus cross credit sih. Intensity defense-nya um, uh, Minnesota itu luar biasa banget sih dari Mike Conley, Nikola Alexander Walker, even Edman, semua itu bener-bener ngerti itu loh, ngerti kalau lu mau menang di NBA playoff ya, you gotta play defense dan ini mungkin dari pengalaman-pengalaman mereka dan pastinya mereka juga nggak mau kalah lagi di first round tahun ini. Frank Vogel sih malah yang gue bingung sih offense sih dia malah naruh KD di corner aja gitu, jadi KD nontonin si Devin Booker sama Bradley Beal ganti-gantian nge shoot break size sih tadi itu menurut gue Um, I guess ini kenapa lo butuh a proper point guard. Uh, lo tau kan kalau Jibok main jadi point guard, uh, it's just, that's not his natural position kan. Jadi menurut gue harus masih ada yang bisa kayak ngatur tempo dan juga masih ada yang bisa ngatur offense nya sih kayak untuk ngasih instruksi sih di lapangan kayak lo larinya ke sini, posisi lo di sini. Jadi kayaknya Phoenix Suns butuh sih a proper point guard yang bisa run the offense properly. Uh, karena kalau gue liat tadi mainnya kayak di pick up game 24 hour fitness sih. <laughs> Asli kayak atau main di LA fitness gitu tadi si Phoenix Suns gitu ya. Jadi um, not looking good. Body language not looking good as well menurut gue untuk Phoenix Suns. Walaupun si KD tadi after the game reassures everybody like this ya. Lo masih sama Dibuk juga bilang ya lu, kita kalah dua game on the road. Which is dia bilang ya mereka supposed to lose probably. But... <laughs> I don't know man, the vibe just not there right now for Phoenix Suns. Like I said, kayak tim itu butuh chemistry dan sekarang ini mulai gue offense-nya si apa kita di kuarter 4, di kuarter keempat menurut gue offense si Phoenix Suns itu sangat stagnant sekali dan juga banyak banget unforced error. Di book pun juga di game ini tadi fall trap apa fall out, dia fall out. Uh, udah gitu setelah dia fall out dia juga tadi ada satu dia request untuk di challenge. Dia kalau tadi elbow ya, gue juga nggak lihat banget tapi Um, kita keputusan yang salah dan akhirnya Suns hilang time out dan di kuarter keempat Suns itu udah nggak punya time out dari 8 menit dari 8 menit udah gak punya time out cuy jadi pelajarannya adalah kalau pemain lagi emosi dan marah-marah jangan jangan ikutin sih kode request untuk challenge sih jangan diikutin tapi gue juga bingung apakah Frank Vogel nggak punya orang biasanya kan setiap tim punya satu orang yang pegang iPad ya untuk melihat perlu challenge atau enggak I guess Phoenix Suns nggak punya kali ya. Tapi that was a bad challenge though from the Phoenix Suns and Frank Vogel. Um, yeah man, lo kebayang gak sih tim yang ada KD, ada Bradley Bill. ada Dibuk tapi nggak bisa create offense. That's just, that's just crazy gitu. Tapi yang paling ngakak sih, itu ya bapak sama anak ya. pakai baju mukanya Dibuk yang <laughs> lagi nangis gitu. Oh my God. That was funny though. That was really funny though. I like that. I like the creativity sih dari uh, anak dan bapak itu. Tapi, ya um, yeah, Timberwolf. Kalau Timberwolf itu masih ada, itu kan, kita ngomongin point guard, Timberwolf masih ada Mike Conley yang ngatur. Walaupun kayak Cat bau atau ant bau, eh, hey, si Mike Conley bisa take over the game juga, 18 poin dia hari ini. So, I think punya a traditional point guard itu masih penting banget sih di NBA. So, itu dari gamenya Phoenix Suns lawan uh, Timberwolf. Gue juga penasaran sih, tapi game 3 itu gue penasaran sih kalau, karena kalau Suns di sweep sih lucu juga sih lawak juga sih kalau Suns di sweep ya and sekarang kita pindah ke game terakhir ini game yang kalian tunggu-tunggu mungkin untuk tunggu dibahas prediksi gue main bener kan no jinx jinx club guys over here uh, Dallas bounce back untuk menang 96-93 dari Los Angeles Clippers gue uh, ada Kawhi like I said, malah apes jadi kalah tim gue um, abis game langsung ada dua orang yang silaturahmi bilang Mavericks in five I serious right now, Mavericks in five, wah gila loh. Masa Clippers gua nggak bisa ngelawan habis ini, tapi emang luka Magic gak ada obat sih. Luka Magic gak ada obat. Uh, semua ditembak-tembak Di depan mukanya dia uh, Tadi pertama Dia pull up Depannya ke Wild Leonard uh, Abis itu terakhir Gelirannya Ombre Walk Ditembak 3 poin Sama Luka Magic Dan Luka hari ini 32 poin 9 assist Dan 6 rebound Tadi awal-awal juga Luka sebenarnya nembaknya gak bagus Tapi setengah poinnya Dallas Datangnya dari Luka sih. Tadi ini um, bagi orang yang raguin juga effortsnya Luka ataupun juga kemampuan defense-nya Luka, hari ini adalah the perfect example kalau Luka itu actually play defense. Hari ini menurut ESPN Stats Info, uh, pemain Clippers itu yang dijaga sama Luka nembaknya hanya dua dari 17. Hanya James Harden dan juga Amir Coffey yang bisa mencetak poin depannya Luka. Ini nunjukin sih kalau Luka itu niat, niat main defense guys. Tapi tadi foto terakhir pas lagi lu selebrasi ternyata ada CP3 duduk di court side itu kenapa kayaknya Clippers gue kalah hari ini <laughs> karena ada CP3 mantannya Clippers Kyrie um, hari ini nyumbang 23 poin dan juga P.J. Washington uh, 18 points P.J. had some clutch shot juga di quarter uh, 4 uh, Tapi defense dia sih, jaga si Kawhi Leonard Deserve a lot credit menurut gue Dia nahan Kawhi hanya 15 poin uh, Tapi kita juga harus ingat Ini ada P.J., ada Maxi Clever Menurut gue Clever juga hari ini mainnya bagus sih uh, fansnya Dallas Mavericks Mereka cepet-cepet tuh isi apology formnya Untuk Maxi Clever karena... Uh, you all been talking shit about him and hari dan juga mungkin minta dia di trade gitu tapi hari ini sh bro showed up big time untuk Dallas Mavericks walaupun cuma 6 poin enam rebounds tapi elite elite efforts menurut gue elite efforts great defense lalu juga yang pastinya ada satu three point yang datangnya di momen yang sangat tepat sekali tadi untuk Dallas Mavericks so overall just a great win on the road untuk Jason Kidd dan juga Dallas Mavericks um, ini juga balikin confidence mereka sih untuk nanti balik ke home-nya mereka dan juga bermain di game ketiga uh, Kawhi setelah 3 minggu istirahat um, masih kurang oke okay, Tapi gue cukup yakin Dia akan lebih bagus nanti Di game ketiga Jadi hati-hati Hati-hati guys Jangan ngejinx loh Udah DM-DM Ntar ngejinx tim sendiri loh um, Sayangnya tapi emang hari ini tuh Role playernya Clippers sih Role player Clippers sih, Gak ada yang step up um, Semoga normal Paul tapi step up dari game ketiga. Tadi udah 3 points sekali masuk tuh gue lihat terakhir-terakhir. Um, sih hari ini digebukin abis sih. sih digebukin abis, dihack abis hari ini. Setiap kali masih ke pain. Um, but tadi gue juga gak lihat terus main-main banyak di babak kedua. Um, tapi tadi salahnya juga satu adalah pas si Tai Lu narik sih Russell Westbrook di pertengahan kuarter 4 Tadi pal Westbrook itu ngasih energi walaupun Westbrook dua dari 9 Tapi energinya itu loh, Ener energinya itu bener benar kayak apa ya bahasanya, ngaruh ke temen-temennya juga gitu. Jadi tadi pas dia dikeluarin, udah, dia harus udah Dallas langsung take the lead. Setelah itu, tapi um, yang mainnya paling bagus, ini cuma James Harden sama Paul, justru masing-masing 22 points. Tapi nggak masalah sih kalau game kedua ini. You know, Clippers learn some lessons menurut gue, dan gue yakin juga Tyloo pasti akan adjust nanti di game ketiga. Uh, Coba kita lihatlah habis game ketiga nanti nih, Aduh, makin banyak gak makin banyak yang akan silaturahmi ke DM Instagram gue sih. Gue penasaran, mungkin juga akan silaturahmi ke video timeout ini mungkin ntar setelah setelah game ketiga ya tapi great game doh congratulations kita salaman dulu fans Dallas salaman juga dulu Dradit Cops lalu juga Kelly but it's fun doh I think I think this is gonna be a long series lagi like. mungkin sih five games sih kalau five games sih gue abis selesai Clippers kalah, kalah kayak gue bikin time out yang Finals pakai kacamata hitam kayak gue. <laughs> Kalau Clippers kalah 5 game sih. Tapi eh hey, itu adalah kelas time hari ini dan sekarang kita akan pindah ke prediksi besok gue feelingnya adalah Kayaknya Oke okay sih akan ngalahin Pelicans cukup jauh sih. Jadi itulah feeling gue. So good luck everybody. And once again thank you so much guys. Yang sudah menonton time out hari ini. I really appreciate you guys. And ya yeah, gue akan siap-siap edit dulu sebentar. And after itu langsung kita live chat. So once again thank you so much guys. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. Jangan lupa untuk daftar juga jadi member guys. Klik join di bawah. Agar kalian juga bisa support channel ini. Agar bisa bikin time out terus. And ya. Yeah, kalau gitu. Once again thank you so much guys for watching. I'll see you guys again very soon. Peace out everybody.